Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya Iskandar Al-Hazim. Skim galakan penggunaan motosikal elektrik yang menawarkan pemberian rebat sehingga RM2,400 bagi pembelian motosikal elektrik akan dilancarkan esok. Skim yang dibuka kepada rakyat berpendapatan tahunan RM120,000 ke bawah itu selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR. Pada 8 Disember ini kita akan melancarkan satu skim, ya. Skim kita panggil kita namakan Mari Cas. Mari Cas. Mari Cas, kelana di bawah Mari, Malaysian Automotive Research and Internet of Things lah, kita salah satu agensi di bawah MITI. Di mana sesiapa yang berpendapatan RM120,000 ke bawah, ya, akan mendapat grant tunai sebanyak RM2,400 kalau qualify semua condition lah, akan diberi RM2,400 ini bila beli motosikal EV. Perdana Menteri baru-baru ini mengumumkan skim tersebut dibuka kepada rakyat bulan ini. Dalam pembentangan Belanjawan 2024, kerajaan memperkenalkan skim galakan penggunaan motosikal elektrik bagi membantu pengguna beralih kepada motosikal elektrik. Saudara, cadangan menjadikan Lumut sebagai Defence City atau bandar pertahanan ketiga masih di peringkat awal untuk mendapatkan keputusan dasar oleh Kementerian Pertahanan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad berkata kerajaan negeri bersedia memudah cara pelaksanaan inisiatif itu sekiranya ia dilaksanakan. Ia termasuk memberikan pengurangan kepada premium tanah yang terlibat sebagai galakan kepada pemain industri selain menyediakan pra-perundangan percuma kepada pemain industri dan pelabur yang ingin melabur di zon industri pertahanan. Namun begitu, hal ini masih diperingat untuk mendapatkan keputusan dasar oleh Kementerian Pertahanan Malaysia. Kerajaan negeri menyokong pelaksanaan dasar ini dan akan memudah cara pelaksanaan inisiatif tersebut sekiranya ia betul-betul diputuskan untuk dilaksanakan oleh Kerajaan Pertahanan. Mulai tahun depan, Kompleks Custom Immigration dan Quarantine CIQ Bangunan Sultan Iskandar BSI Johor Bahru akan menerima bekalan elektrik tambahan daripada Tenaga Nasional Berhad TNB. Inisiatif itu bagi memastikan tiada gangguan bekalan elektrik berlaku di fasiliti tersebut seperti yang berlaku pada malam Selasa lalu. Esko Kerja Raya Pengangkutan dan Infrastruktur Johor Muhammad Fazli Muhammad Salih berkata bekalan elektrik bertambahan itu akan disalurkan dari pencawang pembahagian utama PPU TNB terdekat. TNB dah ada, dah mengenal pasti berapa PPU yang terdekat untuk kita tarik kabel sebagai second source lah. Maknanya kita ada backup dua daripada TNB. Sebelum ni TNB hanya ada satu main source. Sekarang TNB pun ada backup dan ditambah dengan tujuh genset sedia ada yang sedang kita repair lah. Bila kita tahu semalam ada masalah, jadi kita repair untuk keseluruhan tujuh dengan kos RM800,000. Kerjasama dalam Pertubuhan Negara Pengeksport Petroleum OPEC Plus dibincangkan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuannya dengan Putera Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman di Riyadh. Pertemuan diadakan sempena lawatan Putin ke Emiriah Arab Bersatu UAE. Ia diadakan susulan kejatuhan harga minyak mentah walaupun OPEC berikrar untuk mengurangkan pengeluaran bahan api itu. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov berkata kerjasama dengan negara-negara OPEC Plus akan diteruskan. Ini termasuk dengan negara OPEC dan sekutu yang diketuai Rusia. Katanya negara anggota OPEC dan OPEC Plus bersetuju untuk memikul tanggungjawab bersama bagi mengekalkan kestabilan pasaran minyak mentah dunia. Putin yang jarang meninggalkan Rusia sejak pencerobohan di Ukraine juga membincangkan isu Ukraine dan konflik di Gaza. Baik saudara, berita semasa berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.